Yo ma bro, di video kali ini gue akan solo versus squad di Armory pakai senjata MK14 sampai max point rank dalam satu match, yaitu plus 160 poin. Penasaran gimana cara main gue? Yuk tonton video ini sampai habis, dan buat kalian yang mau top up atau joki game arena breakout bisa langsung ke website gue, yaitu www.odzstore.com. Let's go ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Gue sudah masuk ke dalam game. Gas bro, gue tapi ada yang, kayaknya ada yang lupa deh. Gue lupa bawa surgical kit bro. Dan case gue belum diperpanjang, nanti gue perpanjang deh ya. Atau apa di odzstore.com mah bro ya. Kalau perpanjang ginian, aduh case gue sayang banget mah bro. Gak bawa surgical berarti gue kayaknya, harus lebih main safe gak sih? Oh, udah yang ketengah kayak itu? Maksudnya ke pintu kiri. Dari tengah satu. Ini ada orang deh di radar. Tadi ada tembakan, sumpah. Jadi ini orang mau ngebegal. Oke, kalau begitu. Kayaknya ada orang di situ dong, bro. Apa orang mati? Ela main 95 mah bro. Mati ya. Buat lo lagi temennya di mana? Oke, gua langsung isi peluru lagi. Berarti tadi ada yang spawn di gas station sini mah bro ya. Dan sama shooting range sini dan lainnya gua enggak tahu di mana lagi ya. Mana ya orangnya? Dia masa sendirian sih, enggak mungkin. Militannya kayaknya nggak mungkin sih kalau itu militan mah bro ya, stepnya. Gue rasa itu bukan militan. Nembak siapa itu di atas? Orang, ada orang bener di atas. Pakai DMR. Gue gak mungkin salah sih. Mau ngendap-ngendap, mau nyulik orangnya di sini ya. Semoga gue bisa nyulik dia. Di dalam masih bot sih. Oke. Saya bakal pick ya. Semoga gue gak kena headshot mah bro. Oke, di sini ya orangnya. Satu mati lagi, satu ya. Let's go bro. Yang di radar gue nggak tahu tuh dia satu squad atau berapa orang ya, gue nggak tahu sih. Paham. Sini kau. Get better.
M62, sabar ganti dulu. Buat ngebunuh bot kita jangan pakai M62 pelurunya ya. M80. Nice. Langsung isi lagi kawan. Still thinking to run. Berarti sisa 2 orang lagi mau bro, atau 1 orang lagi? Gua nggak tahu sih. 2 atau 1 orang lagi ya. Semoga aja kita bisa membantai-bantai pokoknya. Itu intinya kawan ya. Gua nggak bawa tas gede lagi. Kalau bawa tas gede bisa looting banyak kita ya. Sudah 4 orang kita bunuh. Let's go bro di. Itu yang jelek amat. Ada orang di sini. Kita pergi sama bro. Cabut dulu guys, cabut dulu guys. Cabut dulu kita mau dulu. Tapi karena dia sendiri. Dia sendiri mampu. Di dalam masih ada orang. Semoga gua aman sih. Semoga yang dalam masih nahan-nahan ya. Semoga aja. Gua gak tau sih yang dalam gimana kabarnya. Harusnya dia takut sama gua, jadi dia ngumpet harusnya. Masih main aman dia rupanya. Rupanya dia masih main aman bang bro. Oke, kita coba deketin ya. Ketahuan dia mau ngepron-ngepron cuy. Ngakak sih gitu. Ayo bang, fight kita. Oke, kita tunggu sini. Kita tunggu nih bang bro. Kabur dia rupanya. Kita kejaran dalam dulu kalau gitu sama bro ya. Tanggung soalnya. Oke. Ini gua ajarin cara ngendap-ngendap yang benar ya. Jongkok.
Terus kalian ya jangan nge-step lah pokoknya, jangan sampai kedengaran stepnya. Jadi pelan-pelan nih, apa handle analog ya, Mam Bro. Itu bot tuh. Orang aslinya mana? Udah mati kah sama bot? Udah mati jangan-jangan. Jangan-jangan. Teman-teman. Udah mati jangan-jangan ya. Lihat isinya. Minum deh kita ya. Haus, 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 haus. Kita makan juga. Lapar kuat. Oke, Ma Bro. Tasnya besar, tapi tasnya kecil, men. Sayang banget. Ini pancingan atau bukan ya? Kalau bukan pancingan, gue kejar ini orang nih. Oke? Okay? Pancingan ya? Pancingan nggak sih, Ma Bro? Apain sesuatu pancingan? Kita deketin ya dia. Oke, kita ikutin jalan dia. Mana tadi stepnya? Emang gila, Ma Bro. Waduh, dia mau kabur, rupanya. Dia mau kabur, Ma Bro. Kita tidak bisa biarin. Berapa menit lagi? 1 menit 50. 1 menit 50, Ma Bro, kita pasti bisa. Ada mayat di sana. Biarin lewat dulu. Satu, 50 detik. Ma Bro. 40.
mati. Mati. Let's go, ma bro. Apa yang dia bawa? Buset, banyak banget. Banyak banget. Okay, let's go. Okay, ma bro, mantap jiwa. Akhirnya. Gua enggak bawa surgical kit, bro. Aduh, surgical kit mana nih? Aduh, surgical kit enggak ada, Samsat. Ui. Aduh, dia tasnya enggak ada mana. Aduh, bahaya yang kayak gini nih. Mau looting banyak tapi aduh bapak, gue butuh lebih dari satu orang ya. Gue butuh orang yang mencet. Oke, operasi dulu, operasi. Cukup nggak ya kira-kira mah bro? 8 menit dan mencet juga. Semoga aja cukup ya. Tasnya nggak ada yang besar banget apa? Red arm, let's go. Yang di dalam masih juga belum di-looting tuh. Ternyata masih ada 2 squad lagi mah bro. Kekuatan MK ini namanya ya. AN. Oh, ini helm temennya di bawah ya. Val. Itu gua enggak ada intram. Gimana cara gua bawa kalau enggak ada intram? Armornya kita buang kali ya. Sorry armor. Okay, let's go. Waktu kita gak banyak. Tas dia mana ya? Gua enggak tahu tas dia di mana, mau bro. Waktu enggak cukup untuk looting. Tidak. Padahal aku ingin sekali kaya, maaf bro. Waktu tinggal 1 menit. Bet, jangan ngaku jalan gue, bet, please, bet. Tolong, bet, ini jalanku. Permisi, permisi. Still thinking to run? Apa sih, ngeri banget sumpah. Ih, ngeri banget wey. Sumpah ngeri banget lu. Oke, mau bro. Jangan lupa isi peluru. Ternyata
8, 9, 10. Oke, saya waktu dikit. Fire! 4, 5, 6, 27, 28, 30. Ya, let's go, kita bersihin botnya dulu. Sumpah, gak jelas botnya. Bot lu kok gak jelas sih bot? Astaga. Link lagi. Yang penting nge-strike dah. Mana musuhnya? Aduh, gila. Berapa bot lagi? Half left. Rugi kalau gini saya. Rugi peluru. Ih, ngeri gua. Udah gua loot seladanya aja. Yang penting gua ekstrak. Gua takut sama bot daripada sama musuh bener dah. Ih, ngumpet kita mah bro. Ngumpet kita. Baiklah, aman sudah. Oke, okay, aman. Menegangkan sekali, wah bro. Sayang waktu buat lootingnya nggak ada. Sayang banget. Tapi ya udah, terpuaskan ya. Gua ngeratain berapa tadi? Wow, 160 max point ya. Jadi di arena breakout ini ada max point. Percuma lu kill 10-20 orang ya. Tapi poin maxnya itu cuma 160 mah bro ya. Ya, walaupun gue cuma value-nya dapat 500 ribu aja, setidaknya gue dapat max point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, saya mendapatkan 8 orang mah bro ya. Oke, okay. Kita bantai-bantai ini, mana nih? Filipina, ada orang Indo juga. Thailand. Ya, mantap jiwa. Haha, the best ya. Nice, good job mah bro. Well done. Harusnya kalau gue diberi waktu sekitar, ya misal gue ada waktu lebih buat looting mah bro ya, 5 menitan ada lagi gitu ya, bisa aja gue dapetin 1 juta gitu value-nya ya. Karena semuanya gue belum cek kayak yang gue bunuh di dalam itu dia dapat apa di save box-nya, gue nggak tahu dia dapat apa mah bro ya. Jadi ini sangatlah worth it gue dapet segini. Oke, okay? Mantap jiwa. Yang gue dapatkan semua total 19 kill ya. Gue cuma perlu waktu lebih aja, serius. Let's go mah bro, mantap jiwa. Oke mah bro, dan gue gue akan bagiin attachment apa saja yang gue pakein ke MK14 gue ya.
Ini diantaranya, sorry ketutupan gue sebutin aja, ketutupan facecamnya gue sebutin, MK14SP untuk stoknya. Dan dia tuh ada dua stok mah bro ya. Nah satunya lagi M14K, gripnya gue pakai yang MK14 yang 2250 itu lah, sekian mah bro ya. Dan 4.1 mat front grip, kita kasih LWT vertikal ya, soalnya biar recoilnya bagus mah bro. LWT vertikal itu penting banget ya, penting buat hampas juga, M4 juga LWT vertikal itu penting mah bro, soalnya recoilnya jadi bagus. Oke okay? Nah ini 2.5 mod. Abis itu gua pakai laser yang ini. Dari tadi sih gua mainnya nggak heat fire ya. Oke okay, gua nggak memaksakan heat fire kecuali emang bener-bener deket banget mah bro ya. Sakit ini senjata, serius. Terus magazine-nya ini yang 50 pastinya ya. Sebenarnya kalau kalian mau dibagi kayak khusus skill bot, khusus skill player, itu 50-30 sih bagusnya ya. Oke, biar nggak ada yang kecampur-campur, soalnya 50 kan itu banyak ya. Dan kalau skill player misalnya kalian pakai M62M61, itu kan pasti kalian bawanya nggak banyak banget dong. Kalau bawanya banyak banget nanti kalian rugi, khawatirnya misalnya mati rugi besar ya kan. Nah itu berbahaya. Baik, 3 kali holo M14STD dan MK14 suppressor mah bro, mantep banget dah. Ini senjata yang bikin gua max point rank mah bro. Sebenarnya gua udah pernah juga sih sebelum-sebelumnya, udah berkali-kali sih gua max point rank, cuman jarang ke-record. Waktu itu yang ke-record sempet itu yang pakai H4 kalau nggak salah ya, yang H4 armory juga ya. Saya player armory, sorry nih, bukan player legend yang push rank, nge-push di farm, di valley, di Northridge ya. Soalnya gue liat-liat chance-nya itu gampang banget ya. Gue udah pernah ketemu temen gue, temen di friendlist, orang luar sih ya, dia tuh udah mau legend tapi dia push-nya di farmland. Ketika gue ngajakin, ayo armory, ayo armory, gak pernah mau ya, gue invite gak pernah mau. Nggak tahu kenapa ya, emang mungkin takut banget kali ya, emang armor itu berat sih mah bro. Oke okay? Ya udah mah bro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Kok gue jadi pakai Val ya, tadi gue bawa Val ya sama helm level 6 ya, main lah dapet helm level 6. Cuman gue harusnya tadi bawa helm BT62 tuh mah bro, tapi it's okay, nggak kebawa. Yang penting kita udah lumayan cuan sedikit, ngekill banyak plus, dan yang penting ekstra, itu intinya mah bro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro, makasih ya udah menonton, dadah semuanya. Jangan lupa kalau kalian mau joki akun kalian di odcstore.com heh, atau kalian mau beli akun ke Instagram @kitajubel.in. Yaudah, dadah semuanya, see you next.